Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Star Teknik On Air bersama Rokok Kretek, Kopi Hitam, dan On Air. Ya, kali ini kita coba mereview sedikit alat yang sering kita pakai ini. Ini alat sederhana, saya buat untuk ngetes lampu backlight LED. Cuman dari komponen-komponen bekas copotan yang sudah tidak terpakai. Ini kita rangkai seperti ini. Kurang lebihnya rangkaiannya seperti ini ya, kawan. Ini dari baterai 1,5 volt, baterai jam biasa. Mungkin mudah dipahami. Ini masuk ke lilitan toroid induktor, lalu masuk ke transistor TIP ini. Untuk gulungan lilitan yang 15 jumlahnya, ini masuk ke basis dari TIP31 ini melalui R330 ohm. Serta yang 20 lilitan ini masuk ke kolektornya, serta yang emitor ini dihubungkan langsung dengan minus baterainya. Nanti ini jadi simbol plus, sebenarnya minus ya, cuman ini kalau di dalam LED, simbol dari LED ini di sini tertera plus. Ini kita coba yang plus, kita warnain merah ini. Ini kawan, seperti ini rangkaiannya, sangat mudah dipahami. Ini toroid yang sering kita jumpai di barang-barang bekas ini, contohnya dari power supply ini untuk lilitan filter dari AC-nya, atau seperti ini. Ini banyak kita jumpai di power supply LED atau yang lain. Nah, caranya seperti ini, kita ambil dari plus baterainya ini. Untuk lilitan 15-nya kita masuk ke basis dari TIP31 ini lewat R330 ohm, serta yang 20 lilitan ini masuk ke kolektornya, serta yang emitor ini langsung menuju minusnya. Nanti kita ke colokan untuk ngetesnya ini, serta yang minusnya kita ambil dari R, dan antara R sama lilitan dari toroid ini. Ini coba kita ngetesnya seperti ini ya kawan. Mungkin kurang terang ya, cuman karena ini baterainya sudah lama, udah hampir setengah tahun tidak saya ganti, cuman masih kelihatan. Ini contohnya seperti ini aja. Nah, ini bisa nyala semua ya kawan. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau baterainya baru mungkin sangat terang. Ini contohnya untuk menyalakan seluruh lampu pada LED 24 in ini aja. Ini langsung ya kawan, tanpa ada rekayasa. Ini langsung ke lampu LED-nya, bisa dicek langsung, dia masuk langsung ke sini. Kita paralelkan. Ini untuk menyalakan lampu LED 24 ini aja, ini bisa nyala semua. Ini contohnya. Cuman memang kurang terang ya kawan ya.
sini bisa nyala semua. Mungkin di video kurang jelas, cuman di sini terlihat terang karena ini cahaya siang, jadi terlalu silo, jadi kurang begitu kelihatan di kamera. Nah, itu sudah terlihat ya kawan. Ini sedikit review aja dari kita. Ini penampakan skemanya yang kawan-kawan sendiri bisa membuatnya dan mudah dipahami. Itulah sedikit dari saya, tip dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Salam Star Teknik On Air. Salam rokok kretek, salam kopi hitam, salam On Air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.